berkonsultasi sama saudara terdakwa RR bahwa saudara RR meminta kami melakukan keberatan atau eksepsi, okay, dan memberikan kesempatan kepada kami mempersiapkan eksepsi untuk paling lama minggu depan, satu minggu, Pak. Ini sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan murah, hari Kamis. Kalau saudara mau gunakan silakan, kalau tidak kami tinggal. Mohon maaf majelis, kami memohon supaya ini fair, kami belum mempersiapkan satu-satu, kami mohon diberi waktu yang cukup satu minggu. Ya, surat dakwaan ini menurut jaksa penuntut umum sudah diberikan satu minggu sebelumnya. Memang ya, sudah kami terima. Dan tadi terdakwa, tapi, untuk terdakwa apa Putri maupun terdakwa Sambo sudah memberikan eksepsi. Tapi jangan samakan, Madis. Ya, ini, silakan. Tapi kami memohon juga tolong diberi kesempatan kami. Saudara penasihat hukum, saksi dalam perkara ini sangat banyak. Kami memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Makanya saudara mau menggunakan silakan, kalau tidak tidak apa-apa. Ya, silakan. Ya, saya kira jangan begitu juga, Majelis, bahwa ini bukan perkara ringan. Justru karena bukan perkara ringan, makanya saya sampaikan kepada saudara. Ya. Tadi jaksa penuntut umum pun juga meminta pada waktu yang sama kami berikan hanya pada hari Kamis. Karena pertimbangannya minggu kedua kami selesai sudah putusan sela. Apakah nanti putusan sela itu mau dikabulkan atau tidak, itu pada waktu minggu kedua persidangan ini. Mengingat perkara ini sidangnya saksinya sangat banyak. Baik, ya? Kalau itu pertimbangannya, artinya begitu juga kepada yang lain, ya kami bisa terima. Asal jangan seolah mematok aja, seolah break. Kami tidak mau seperti itu. Tidak, ini semuanya berlaku yang sama, ya. Saudara penasihat hukum.